Oke bro, jangan lupa subscribe channel Marcel Boxer. Oke, subscribe yang banyak. Oke, banyak ada video-video bagus. Terima kasih. Angkat saja, pukul oleh nomor 7, punggung 7. Ia tidak mau bola, bola kurang cermat dari Toser melasuki sehingga poin bertambah untuk Babar itu 3-2. Blok yang sangat luar biasa dilakukan oleh Babar itu sehingga poin bertambah 4-2. Yaset lewati, diangkat saja. Namun apa yang terjadi? Gol. Skor 5-2. Angkat saja, pukul saja, jelap. Ya. Cermat dari pemain Babar itu nomor punggung 7 sehingga menghasilkan poin bagi Melasebe, skor 3-5. Angkat sama libero, pukul, ya ditipu saja oleh nomor punggung 11. Poin bertambah 6-3. Aman. Chen melakukan set yang pertamanya. Jangan pingsut, tengah, angkat saja, pukul saja, namun dapat diblok oleh pemain dari Babar itu. Poin bertambah menjadi 7-3. Ya, set yang kedua dilakukan oleh Alan. Ia melewati, angkat dengan libero, tembak, pukul saja, namun mendapatkan spasi. Ia namun keluar lapangan. Sayang sekali. Poin 7-3, 7-4. Angkat saja, pukul dengan cepat sekali. Strategi yang luar biasa dilakukan oleh pemain Babar itu ini sehingga masuk ke daerah pertahanan dari Melasebe. Skor 8-4. Ya, official dari kedua tim. Kemarin itu lagi apa tu? Nada ya, nomor punggung 9, Dani melakukan set. Ya, melewati, masuk. Ya, kurang cermat antisipasi dari pemain Melasebe nomor punggung 6 sehingga poin bertambah untuk Babar itu 9-4. Semakin jauh meninggalkan Melase. Ya, set yang kedua dilakukan, angkat saja, diangkat, pukul saja, namun dapat di clock. Angkat, nomor punggung 12 Glenn. Angkat lagi kembali nomor punggung 6. Tidak melewati net, sayang sekali. Sehingga poin bertambah bagi Babar itu 10-4. Ya, kembali. Kita lihat mampu masuk. Ya, masuk, angkat sama libero. Diangkat saja. Sampai pukul, namun sayang sekali. Tower-tower dari tim Babar itu mampu mengatasi pasi cemes dari tim Melase sehingga poin 12. 11-4. Angkat saja. Ya, diangkat kembali. Cemes. Blok yang sangat luar biasa dilakukan oleh tim Melase. Angkat kembali blok. Ia namun sayang sekali blok yang dilakukan keluar lapangan sehingga Melase menambahkan kedudukan menjadi 5-11. Nomor punggung 3 melakukan set yang pertama. Ia melewati lumayan besar sekali, disia-siakan sehingga poin saat ini 12-5. Nah, saya tahu melakukan set.
Ya, no, saya masuk YouTube. Ya, angkat saja. Ambiar, namun tidak mampu melakukan ambiar pada malam hari ini tim Melati sehingga membantur net. Sehingga poin bertambah menjadi 13-5. Semakin jauh ketinggalan. Jumping set yang dilakukan masuk, namun wasit garis mengangkat bendera sehingga keluar lapangan. Poin bertambah Melase 6-13. Nomor punggung 12 Adrian melakukan jumping set, sayang sekali tidak melewati net sehingga poin menjadi 14-6. Melase saat ini jauh ketinggalan, yakni 8 poin dari Bapak itu. Nomor punggung 7 melakukan set yang melewati. Angkat saja, namun tipuan yang dilakukan oleh Toser dari tim Melase mampu menambahkan poin bagi timnya 7-14. Agus melakukan set, ya angkat saja. Namun variasi yang dilakukan tidak mampu menembus. Ya, ya wasit garis mengangkat bendera tanda bola keluar lapangan sehingga poin bertambah bagi tim Melase 8-14. Agus melakukan set kembali. Ya, masuk angkat saja. Terus angkat jumpers. Ya, namun kembali lagi wasit garis mengangkat bendera. Pertama bola keluar lapangan sehingga poin bertambah kembali 9-14. Agus melakukan set yang ketiganya. Ya. Angkat saja. Namun variasi yang dilakukan mampu menjebol. Poin saat ini Bapak Reto mengungguli 15-9. Ya, angkat saja nomor punggung 16. Namun nomor punggung 9 tidak mampu menjabol pertahanan dari tim Melase. Ya, kembali lagi melakukan cemes sehingga masuk, sehingga menambah poin bagi Melase 10-15. Nomor punggung 5 melakukan serve, yakni Omer. Angkat saja, namun variasi dilakukan. Ambiar saja. Masih kencang juga. Penting tabel lah ya teman-teman. Yos melakukan serve. Tidak perlu lah kalah. Dia melewati. Angkat saja. Nomor punggung 9, namun nomor punggung 9 kembali lagi mampu dengan pukulan rudal yang dilakukan sehingga menambahkan poin bagi Melase 11-16. Nomor punggung 1 melakukan set. Satya angkat kembali. Nomor punggung 12 melakukan capes. Namun pertahanan yang dilakukan oleh tim Melase mampu menambahkan poin 12-16. Ya, Satya melakukan set kembali. Dia melewati. Angkat saja. Angkat kembali. Ya, quick yang sangat cepat namun belum menghasilkan. Angkat kembali. Kembali lagi melakukan. Nah, pertahanan dari tim Melase sangat luar biasa. Kembali apa kita lihat bersama. Ya, namun wasit telah menyekuit ball bagi tim Melase sehingga poin bertambah bagi Babareto 17-12. Chen melakukan serve. Apakah melakukan jumping set? Nah, namun tidak. Ya, libero angkat bola nomor punggung 11. Nomor punggung 12 mampu tajam masuk dalam pertahanan Babareto. Poin 13-17. Alif melakukan serve nomor punggung 9. Apa kegores-gores jadinya. Angkat saja sehingga oleh Chen. Angkat dengan nomor pukus saja. Namun pertahanan mampu diblok oleh tim Melase. Angkat kembali. Namun nomor punggung 9 belum mampu menjebol pertahanan dari tim Babareto. 18-13. Dhani melakukan serve. Angkat saja. Ya, libero, terima oleh libero. Namun satu angkat, jangan nomor punggung 5. Namun diblok dengan mudah oleh pemain Babareto. Nah, pengembalian yang sangat kurang cermat oleh nomor punggung 9. Sehingga poin bertambah bagi Babareto, yakni 19-13.
Dani lakukan sekembali. Dia masuk, diangkat oleh libero. Nampung saat angkat bola, tajam masuk ampiar dengan perudalnya kembali menjebol. 14-19. Ya, Chen angkat bola. Nomor punggung 10 tampak variasi yang dilakukan sangat luar biasa sehingga kembali menjawab pertahanan dari tim Melase 20-14. Jikram jangan bisa ingin dilakukan. Belum mampu melewati net sehingga poin bertambah bagi tim Melase 15-20. Yang punggung 13. 12 melakukan set. Yani Adrian jumping set yang dilakukan. Angkat saja oleh Chen. Diterima kembali. Ya, namun salah pengertian dari pemain Babar itu. Kurang variasi yang dilakukan gagal. Sehingga poin bertambah bagi Melase 16-20. Ya, Adrian kembali lagi melakukan set. Apakah akan melakukan jumping set? Kita lihat. Ya, lakukan jumping set. Ya, masuk. Angkat saja nomor 9. Diangkat nomor 10. Ya, kalian yang biasa saja. Angkat. Wah, variasi yang luar biasa. Piku-miku yang dilakukan oleh tim dari Melase sangat cerdik. Sehingga mampu. Radian kembali lagi melakukan set. Apakah jumping set lagi? Ya, boleh masuk. Angkat saja. Iya. Namun apa yang terjadi? Ya, pemain salah satu pemain nomor punggung 6 dari Melase menyentuh net sehingga wasit meniup peluit untuk menambah poin bagi Babar itu 21-17. Nomor punggung 7 lakukan set yang pertamanya. Ya, lewati angkat saja nomor punggung 1. Iya. Kembali lagi poin bagi Melase 18-21. Agus akan melakukan set. Iya, Agus angkat saja. Iya, nomor 3. Chen lakukan pukulan tajam sekali. Sehingga mampu mengobrak-abrik pertahanan dari Melase. Sehingga poin bertambah untuk Babar itu 22-18. Nomor 10 angkat. Iya, nomor 1. Cemen ringan dilakukan. Nomor 3, 9 cemes tajam. Sehingga kembali 23-18. Ya, Alan melakukan set kembali. Ya, angkat. Terima dalam punggung 3, awas punggung 1. Iya, dengan cepat. Poin yang cepat sekali dilakukan. Sehingga mampu menambahkan poin bagi Melase 19-23. Omen melakukan set. Ya, angkat. Iman nomor 7. Nomor 3, 9 kembali lagi beraksi. Sehingga menyentuh tangan dari Docker Melase. Poin bertambah bagi Babar itu 24-19. Next point. Iya. 20-24. Iya, Satya lakukan set toser dari Melase. Iya, mukul. Angkat saja nomor punggung 7. Nomor punggung 3 kembali Chen melakukan pukulan tajam sehingga mampu memenangkan set yang pertama ini oleh tim dari Babar itu dengan skor 25-20.